Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di By Update Channel. Channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual, guys. Dan kali ini, guys, kita akan mengajak kalian nih, teman-teman ya, melihat bagaimana suasana menjelang sunset di Pantai Seminyak Bali, guys. Ya, seperti apa ya suasananya, teman-teman? Seperti apa keseruannya? Seperti apa hingar-bingarnya? Banyak yang bermain frisbee, beberapa bule juga masih asik jemur ya, berjemur diri. Di sini banyak sekali nih jasa-jasa sunbed teman-teman yang masih dibuka, teman-teman. Ya, stunning ya. Ini benar-benar asik banget. Lihat nih, anak sama bapak sedang bermain frisbee. Beberapa bule juga masih asik nongkrong, teman-teman. Ada yang berselfie ya, menunggu sunset tiba, teman-teman. Ini sekitar jam 5:30 sore ya. Tapi ombaknya ini wow, menawan ya, teman-teman ya. Dan banyak sekali wisatawan-wisatawan yang asik berselfie ya, teman-teman, mengabadikan momen tercintanya bersama kekasih-kekasihnya ya. Seperti di samping sebelah kanan kita ini, guys. Asik banget ya. Wow. Ini ombaknya seru-seru dahsyat ya, teman-teman. Suasananya seperti ini, guys. Ramai. Dan tentunya mbak-mbak bule ini asik bertelanjang, berbikini ria seperti ini, guys. Seperti di hadapan kita yang masih asik berdingin-dingin ria ya, guys ya. Ini sangat-sangat stunning sekali, teman-teman. Dan ini karena kita berjalan memunggungi sunset, jadinya pasti ini sangat terang ya. Wow, syahdu sekali, guys. Ini sangat syahdu ya, sangat asik dan temaram ya. Berpikir ya mereka ya, teman-teman ya. Wow. Wow. Tepian bibir pantai yang asik banget. Di sini kalian banyak sekali ya, ini cafe bar mini resto yang menawarkan live music. Juga sunbed-sunbed yang kalian bisa sewa, teman-teman. Ada juga cabai-cabean kayak gini, guys, di depan kita ini yang sedang asik berinstagram ria ya, untuk dijadikan insta story ya, guys. Tuh. Look at that. Sih, kalian lihat ya, teman-teman, tadi ya asik banget ya. Ada anjing husky juga nih, teman-teman, yang kayaknya lagi asik karena dilepas sama majikannya, jadi dia asik nih.
Bagian masih ada yang main kubur-kuburan ya. Ini emang aktivitas bule ini banyak sekali teman-teman. Ada yang jogging ya. Ada yang masih asik-asiknya main air, guys. Rata-rata sih pada selfie ya teman-teman, mengabadikan momen bareng pasangan, memagut asmara berpadu kasih gitu. Mereka menunggu sunset tiba teman-teman. Jumlah pasang mata, ribuan mata ya, tertuju pada pantai Seminyak Double Six Bali, guys. Wow. Nih, bule-bule pun banyak yang bertelanjang dada ya, sambil mengunyah-ngunyah pasir pantai ya, mengikuti irama langkah detak musik-musik yang tersaji. Ada beberapa bule yang masih berbikini ria seperti ini yang asik banget teman-teman ya. Look at that. Ada yang masih asik tiduran teman-teman. Tiduran sambil baca buku ya. Gak tahu bukunya yang baca dia atau memang benar-benar baca buku, guys. We never know. Beberapa para fotografer-fotografer sedang asik juga mengabadikan momen-momen matahari terbenam. Ada bule yang main drone. Pantai Seminyak ini satu garis pantai dengan Pantai Lejian dan Pantai Gute, guys. Jadi kalau kalian jalan pagi bisa dapat banyak pantai ya. Ini ada yang juga sedang bermain bola, guys. Kita nggak boleh ganggu wilayahnya ya. Jadi kita lewat sini, guys. Ada beberapa bule yang masih asik berenang, guys. Seperti ini ya. Masih asik sekali. Wisatawan lokal pun nggak ikut kalah asik ya, mengabadikan momen-momen terkasihnya bersama orang terkasih dong. Jadi buat yang jomblo minggir dulu, guys, karena lebih baik teman-teman nggak jomblo pada saat datang sini. Oke, guys, jadi cukup sekian ya untuk situasi yang bisa kita perlihatkan ke teman-teman ya terkait Pantai Seminyak atau Double Six Bali. Semoga kalian bisa dapat gambaran teman-teman. Wow. Oke, guys, Bay Update Channel pamit undur diri. Sampai jumpa di video jalan-jalan virtual kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.